Ada kabar buruk dari Ucok Babah. Kafe miliknya didatangi preman dan melakukan pemalakan. Berita pemalakan di kafe Ucok Babah bahkan sudah diberitakan sederet media online nasional. Di media sosial, bahkan beredar video viral yang menunjukkan ada pria yang memarahi Ucok Babah. Berdasarkan informasi dari Tribun Jakarta, kini pelaku berinisial ID itu telah berhasil diringkus oleh tim Jaguar Polres Metro Depok. Kepala tim Jaguar Polres Metro Depok, Ibtu Winam Agus, membenarkan terkait penangkapan ID. Winam mengatakan, telah meminta keterangan dari Ucok Babah, lalu mencari informasi pada warga sekitar terkait keberadaan pelaku. Kemudian, keberadaan pelaku berhasil diketahui, dan pihaknya pun langsung melakukan penangkapan. Winam menerangkan pengakuan dari Ucok Babah, kalau kejadian pemalakan itu sudah dua kali terjadi. Sang artis yang tidak ingin ada keramaian, akhirnya memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada preman tersebut.